Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hujan ya. Saya mengajak penonton Pesantren Jelali di lima benua untuk berlomba-lomba membangun masjid, meskipun hanya dengan menyumbangkan satu paku, satu sak semen, butir pasir atau kerikil, insya Allah itu menjadi istana, menjadi rumah di surga dengan sebab kita sedekah atau amal jariah atau infak dalam membangun masjid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man bana masjid dan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah, motivasinya karena Allah, banallahu lahu fil jannah, mislah, maka Allah akan membuatkan, membangunkan sebuah rumah, sebuah istana di surga dengan sebab kita membangun masjid di dunia. Hadis riwayat Muslim, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislah. Hadis riwayat Muslim, moga-moga Allah membalas ya apa yang kita kerjakan. Dan yakinlah, percayalah bahwa Allah Maha tahu terhadap apa yang kita kerjakan, meskipun tidak ada bekasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini, silakan membangun masjid. Ada video yang saya sertakan. Saya sedang membangun masjid 1 miliar rupiah, 2 lantai, insya Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithra. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah bagi dia di surga. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama Atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Kajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagar Sari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam, ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua, sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah, terus kesembilan, kesepuluh, kesebelas, dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12. Dari rencana 16 titik tiang, semua sini setinggi 4 meter untuk 2 lantai. Dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13. Senilai perkiraan 1 miliar rupiah sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, dan tanah 300 meter, 1 meternya ada 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah
300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton sampai jualan. Semoga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun masjid Nabi Wahda Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke 100 berapa ya 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan masjid Nabi Wahda dua lantai senilai 1 miliar rupiah dua lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Saya Ibu Pramuto, tukang donat dari para Rusia. Terjuah di semesta fasil sebelum jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta, telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta.